Potret Teh Nopi, asisten Lesti yang pasang badan ketika peristiwa KDRT. Rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah menjadi perbincangan publik setelah muncul laporan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan Lesti ke pihak kepolisian pada Rabu 28 September tahun 2022. Terdapat sejumlah versi kronologi kejadian, salah satunya melibatkan sosok asisten Lesti yang biasa disapa dengan Teh Nopi. Sosok asisten Lesti ini yang diduga pasang badan ketika KDRT berlangsung. Dilansir dari Brilio dan Liputan6.com, terdapat sosok yang buka suara mengenai kronologi KDRT yang dialami oleh Lesti. Sosok tersebut mengaku bahwa ia adalah mantan tim kreatif Lesti. Dia juga mengaku mengetahui kronologi tersebut secara langsung dari saksi mata yang ada di TKP. Mantan tim kreatif Lesti tersebut mengungkapkan bahwa sosok yang berada di TKP adalah salah satu asisten Lesti. Ia berani pasang badan ketika Lesti mendapat perlakuan kasar dari sang suami. Warganet menduga bahwa asisten Lesti yang membantu Lesti ketika mendapat tindakan KDRT adalah Teh Nopi. Pada saat kejadian, Teh Nopi juga berada di TKP. Sebagai asisten, Teh Nopi tampak sangat akrab dengan Lesti dan sering mengunggah momen kebersamaannya dengan Lesti ke media sosial. Ia juga pernah diajak berlibur bersama Lesti ke luar negeri. Selain itu, Teh Nopi juga dipercaya untuk mengasuh anak Lesti dan Rizky Billar, yaitu Baby L. Teh Nopi juga kerap hadir dalam momen-momen penting Lesti Kejora dan telah menjadi asistennya sebelum Lesti menikah dengan Rizky Billar.